Pada suatu hari di daerah kami terjadi hujan lebat. Dan rumah kami longsor. Dan dimasuki batu. Dan kami memanggil orang untuk membersihkan longsornya. Dan di saat itu kami diberi sumbangan. Sumbangan yang sebesar 250.000. Sumbangan itu kami gunakan semua rumah. Dan kami pun membeli semen. Dan kami membangunnya. Dan membangunnya. Kami pun menetap hingga 2 bulan. Setelah 2 bulan kami berusaha untuk mengumpulkan duit dan membangunnya. Dan melanjutkannya lagi. Kami mendapatkan modal lagi. Kami pun membangun rumah. Kami pun bisa untuk membeli peralatan membangun. Dan kami menyuruh orang untuk membangun rumah tersebut. Dari kami menyuruh orang membangun rumah tersebut, akhirnya kami bisa tinggal di rumah tersebut. Dan longsor dan jadinya gempa. Hujan lagi. Tapi kekeringan. Ketika kekeringan kami tidak bisa makan. Dan kami pun tidak bisa minum. Lalu kami meminta bantuan. Kami meminta membeli air. Kami minta bantuan kepada masyarakat untuk bisa membantu kami. Dan ternyata air di tempat kami terlalu kecil. Kami pun meminta air kepada orang lain. Dan kami pun mendapatkan air. Setelah mendapatkan air, kami membuangnya lagi. Setelah kami kekeringan, kami berusaha untuk mencari air. Setelah kami mendapatkan air, kami makan. Setelah saling kami pun makan. Setelah makan kami belajar. Setelah belajar saya tidur. Saya tidur karena mandi. Setelah mandi saya pun main. Setelah saya main saya melihat pohon mangga dan pohonnya berbuah. Dan saya ingin mengambilnya. Dan kami memintanya. Tapi orangnya tidak memperbolehkan. Kami menekat untuk mengambilnya. Dan kami tertangkap. Kami dibawa orang tua kami dipanggil. Dan kami dibawa ke perhatian. Dan benar-benar Setelah kami dibawa vaksin, kami diproses. Dan prosesnya sangat panjang karena kami mati mengambilnya. Dan kami salah. Kami meminta maaf. Dan kami meminta maaf kepada orangnya. Dan dibuat surat perjanjian. Kami berusaha untuk membayarnya. Ya. Dengan cara bekerja. Sebenarnya kami ingin meminta kepada orang tua, tapi itu bukan urusan orang tua. Dan kami mencarinya hingga larut malam. Dan besok paginya mencari uangnya lagi. Setelah kami
ternyata tidak cukup karena kurangnya masih banyak. Dan kami bekerja lagi. Setelah bekerja, kami mendapatkan uang. Dan kami pun membayarnya. Setelah membayarnya, kami dibebaskan. Dalam penjara. Dan kami tidak mengulanginya lagi.